بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin summa qala ibnu jaririn kemudian berkata oleh ibnu jarir hadatsana abu quraibin telah bercerita kepada kami oleh abu quraib qala hadatsana qutaibah bin sa'idin telah bercerita kepada kami oleh Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bakr bin Mudarin telah bercerita kepada kami oleh Bakar bin Mudar an ibni Adi dari Mu'ad dari Ibnu Ad an Abi Bakr bin Muhammad dari Abi Bakar bin Muhammad an Abdullah bin Amr bin Utsman an Rabi bin Khadij dari Abdullah bin Umar bin Utsman dari Rabi bin Khadij qala berkata ya qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ibrahima harrama makkata wa inni uharrimu ma baina labataiha sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam ia telah mengharamkan maksudnya telah mensucikan kota Mekah wa inni uharrimu ma baina labataiha dan sesungguhnya aku juga telah mengharamkan aku mensucikan ya dua batasan di antaranya in farada bi ikhrajihi muslimun bersendiri dengan mentakhridkannya dengan meriwayatkannya mengeluarkannya meriwayatkannya oleh Imam Muslim farawahu an Huzaifata an Qutaibata maka meriwayatkan ia Ibnu Jarir akan hadis itu dari Qutaibah an Bakr bin Mudar dari Bakar bin Mudar dengannya walabzuhu apa ni walabzu sawaun lafaznya itu sama lafaznya sama ya ya lafaznya kalabzihi lafaznya lafaz Ibnu Jarir seperti lafaznya Imam Muslim sawaun sama jadi hadisnya sama jalurnya beda tapi redaksinya sama ya kalau kita ngeriwayatkan dari ini nanti ada istilahnya itu ada hak ya tahwil pindah riwayat kalau kita ngeriwayatin banyak ini wa fi sahihaini dan dalam sahihain Bukhari Muslim an Anas bin Malik dari Anas bin Malik qala berkata iya qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talhata kepada Abi Talha iltamis li ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni carikan olehmu untukku akan seorang pelayan daripada anak-anakmu yang dia akan berkhidmat kepadaku dia akan melayani aku fa kharaja bi Abu Talhata yurdifuni wara'ahu lalu keluar bersamaku mbaknya namanya Lil Ilsok ya. Namanya Lil Ma'iyah ya, kalau Ma'iyah itu mbaknya jadi dia ngikutin terus bersamanya Maratu bi Zaidin Maratu bi Zaidin itu kalau boleh kita mengatakan mbaknya di situ Lil Ilsok boleh boleh juga mbaknya Lil Ma'iyah ya. Itu dalam kitab Taswikil Khalan syarah daripada Ajurumiyah. Ya. Dulu saya pernah ngaji tuh kita sama guru kita. Ya. Ya. Itu boleh dua. Kalau kita manakannya alil ma'iyah, itu berarti kita jalan bareng. Nah, saya lewat bareng, saya jalan bareng dengan Zaid. Nah, kalau kita bacanya, kalau kita itu menjadi lil ilsok berarti artinya begini, saya lewat di depan Zaid, gitu. Ya, bagaimana kita mau menjadikannya apa mbak di situ?
Saya pernah dikritik nih kitab saya. Ada orang dia ya S2 di UIN ya. Kitab saya itu oh bukan, bukan dia, bukan S, bukan bukan ini. Oh, dia profesor. Profesor. Profesor ngeritik saya. Oh, hebat banget. Berarti saya di atas profesor berarti gitu. Dibilang kitab saya salah. Oh, kenapa terjemahnya seperti ini katanya. Dibilang dia punya, dia hanya mengatakan ba-nya itu adalah lil ma'iyah. Ya, kata dia ba-nya lil ma'iyah. Kata saya ba-nya bisa dua. Boleh ma'iyah, boleh lil ilsaq. Itu kitab saya tadinya tuh ya As'ilati itu enggak ada footnote. Karena ada kritikan itu terpaksa saya taruh footnote. Akhirnya saya taruh di kitab yang jelas. Saya jelasin di situ. Silakan lihat dalam kitab Tasbih Al-Khalan. Dia enggak tahu. Di situ ada kitab situ dijelasin di situ boleh dua. Silakan mau pakai yang mana gitu. Ya, jadi dikritik sama profesor. Dikritik sama profesor. Berarti saya di atas ya dong. Masya Allah. Iya. Padahal profesor itu ahli bahasa padahal. Iya. Dia adik saya. Adik saya menjadikan bahan skripsi kitab saya. Adik saya menjadikan skripsi. Ya, dikritik punya saya, wah ini saya harus taruh footnote ya. Tadinya saya nggak taruh footnote ya. Ya. Akhirnya saya taruh footnote. Saya jelasin di sini kitabnya ada pengambilannya ada semuanya. Jadi bukan tanpa tulisan-tulisan saya semua rata-rata, semuanya rata-rata. Ya, kalau saya bikin tulisan itu pasti ada footnote. Ya, pasti saya ngambil dari kitab-kitab, enggak mungkin saya tulis-tulisannya, enggak mungkin. Kagak berani. Pasti saya punya catatan. Ya, mulai kalau kitab-kitab saya yang baru-baru nih, insya Allah dikit lagi terbit nih, sarah daripada usul fikih. Ya, yaitu sarah daripada kitab Waraqat. Ya, juga banyak footnote-nya. Insya Allah ntar mudah-mudahan dikit lagi terbit. Jadi itu punya catatan tersendiri itu ya. Dikritik sama profesor. Hah? Mau sama profesor yang malaikat. Hah? Iya. Fotonya jadi muncul. Kata saya kok profesor kok enggak tahu segini doang. Harusnya lebih cerdas dari saya gitu. Memang kadang kalau profesor kan di atas ya dia. Kadang taunya di atas-atas doang dia. Bawahnya lupa. Iya. Kalau kita kan orang bawah ya, orang kecil kita mah. Yang bawah-bawah. Saya enggak sebutin lah profesornya ya, enggak enak. Enggak enak. Fa kharaja bi Abu Talhata yurdifuni wara'ahu. Lalu keluar bersamaku ya. Jadi bersamaku berarti mbaknya di sini adalah lil ma'iyah oleh Abu Bakar Abu Talha. Jadi Abu Talha ya keluar bersama barang-barang ya kepadaku, ia memboncengnya aku di belakangnya. Fa kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melayani Rasulullah SAW kunda manazal setiap kali beliau turun. Ya. Melayani itu sahabat begitu ya, sahabat. Seperti Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang suka melayani khidmat kepada Nabi. Itu sendalnya Nabi ditaruh di sini dalam
Dimasukin ke sini. Yang mengambangnya. Dimasukin. Ya ketahuan kan? Ketahuan. Ini kan lebar orang Arab. Khidmat. Masya Allah. Di khidmat itu memang dari dulu khidmat. Anas bin Malik itu khidmat sama Nabi 10 tahun sampai meninggal dunia Nabi. Nabi sampai meninggal dunia. Anas bin Malik umurnya 10 tahun sampai 20 tahun. Apa umurnya 20 tahun, Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Umurnya sampai 20 tahun, mulai khidmatnya 10 tahun, jadi umurnya 10 tahun. Anas bin Malik. Berkat khidmat ini apa yang terjadi? Anas bin Malik selalu dicatat dalam kutubu sita dan kitab-kitab hadis lainnya. Khidmat itu memang sangat besar sekali. Kalau orang-orang biasa nggak kenal yang namanya khidmat. Orang santri itu memang khidmat. Bahkan yang menjadikan kita ilmu kita barokah yaitu khidmat. Melayani, melayani. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada yang namanya khidmat. Kita banyak yang lupa yang kita tahu. Kan kalau di Jawa santrinya banyak, jadi yang diangkat jadi khadim itu enggak semua, sedikit aja. Bahkan sampai minta-minta, kangen dikit minta supaya anak saya khidmat. Enggak bisa. Kalau enggak gurunya enggak pilih enggak apa-apa. Jadi dipilih karena ribuan muridnya. Ingin cari barokah. Mawala fil hadis ini berkata ya dalam hadis semua akbar hatta izabah dan lalu kuburan. Kemudian semua akbar kemudian datang ya hatta sehingga iza apabila badannya talau baginya kuburan berha gunung Uhud. Allah yang berkata hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbu, ini adalah gunung bukit. Ini adalah gunung dia mencintai aku dan kami mencintainya. Lama asfal yang ala Madinah. Maka ya, terkala hampir saja dia dekat kepada kota Madinah. Kalau yang berkata Nabi Allahumma ini uhadimu ma baina jabalaiha. Ini yang bumi dia berkata Islam haram Ibrahim misla haram bihi Ibrahim, bukan misla ya, misalnya bisa mungkin kita bawa pak bisa ya, ini nyambung saya salah ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku muharrimu, aku mengharamkan, aku mensucikan mabaina jabalaya, apa yang ada di antara dua gunungnya, dua bukitnya. Mislama, mislama. Gak ada yang nyambung ya? Yang nyambung kurang tepat. Misal. Misal. Ada yang misal? Misal ya? Iya, misal. Gak ada yang namanya nyambung, begini gak ada. Kalau ulama, itu ada nyambung. Kalau mislama enggak ada nyambung. Bima nyambung. Kalau mislama enggak ada yang bisa. Ini cetakannya aja. Ini saya sudah cek pada kitab saya yang lain mislama. Ini kitab saya banyak pak. Ya, ini kitab saya cetakannya banyak. Saya bukan punya satu. Ada empat kali biasa ini. Kalau sekiranya saya lihat mutola ala yang kagak enak, ini kagak enak, ini saya lihat kitab yang lain.
Ada yang janggal gitu, lagi mutola, ada yang janggal nih, pasti ada yang keliru nih. Bisa keliru, bisa kurang. Ya dulu yang baru-baru banyak banget pulang di sini. Bislama, ya seperti maharrama bi Ibrahim, mengharamkan dengannya oleh Ibrahim, mensucikan oleh Nabi Ibrahim, maka tak kata Mekah, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi lagi bagi mereka. Ya. Fi muddihim wa sa'in, pada mud mereka dan sa' mereka. Wafi labzi dan pada setelah pas tahu bagi mereka, Allahumma barik lahum fi mikyalihim, ya Allah berkahilah bagi mereka pada mikyalihim, takaran mereka. Wa barik lahum fi sa'in, dan berkahilah bagi mereka pada sa' mereka. Wa barik lahum fi muddihim, dan berkahilah bagi mereka pada mud mereka. Maksudnya gambaran pangannya, ya, makannya diberkahi. Sok mun ini kan alat untuk mengukur takaran, ya, menakar makanan. Ya diberkahi dengan makanan. Zad al Bukhari menambahkan al Bukhari yakni ahla Madinah. Bukan lagi ahli Madinah. Walakwa Aidon an Anas ini dan bagi keduanya bukan dari Anas bin Malik anak Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fi madinati dhifaina ja'al fi makkah min bina barakati, ya Allah jadikanlah dengan kota Madinah dua kali lipat ma ja'al ta'ala seperti apa yang kau jadikan memang kata dengan Mekah dhifaina ja'al dua kali lipat apa yang kau jadikan dengan kota Mekah daripada keberkahannya. Jadi Nabi minta di Madinah keberkahannya dua kali lipat daripada kota Mekah. Memang kenyataannya alhamdulillah ini. Orang lebih senang di mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Itu cuma diakui. Jadi artinya apa nih? Apa yang didoakan oleh Nabi kecapai. Orang lebih demen di Madinah. Dari orang-orangnya, semuanya itu ketenangan itu Madinah. Kalau di Mekah, Allah Akbar, dikasih makanan, Masya Allah. Itu dikasih makanan dulu, Bu. Bulan Maulid, bulan puasa. Dikasih makanan kayak anak santri dikasih makanan gimana? Saya apa heran-heran itu? Anak santri dikasih makanan, ya, kalau anak santri kan bocah-bocah. Ini bawa-bawa. Ini kan dari negara-negara luar itu yang jalan kaki ke mana. Saya kaget itu. Ada yang begini. Ini santri ini. Kalau santri maka tahun, bapak emaknya jauh, makanan susah ya. Ya begitu sih, jadi banyak kan. Ya Allah, alhamdulillah dibagi sama orang. Wa an Abdillah ibn Zaid bin Asim.